biasa menurut saya. Dia tidak mengarahkan apapun kepada saya, tidak memberikan suatu influence. Dia hanya bertanya itu. Yang kadang saya juga jawabnya galau, jawab ini salah, jawab itu salah. Tapi di sana saya akhirnya menemukan ternyata, oh mekanismenya itu seperti ini ya, oh ini. Dan seperti teman yang lainnya ternyata mempunyai pengalaman yang sama. Istilahnya waktu proses mentoring itu, Pak Indra ini tidak memberikan suatu arahan-arahan yang memang spesifik. Artinya dia hanya bertanya, artinya apa? Saya memang mempunyai ide, mempunyai suatu gagasan atau mempunyai modul yang datang memang dari diri, dalam diri saya sendiri, memang diarahkan oleh Pak Indra. Itulah akhirnya saya menemukan training Creative Selling Everyday yang sekarang sudah saya launching. Nah, buat teman-teman yang ingin menjadi trainer hebat, hubungi Tempa dan akan ketemu Pak Indra. Bukan itu saja, Anda akan ketemu sama teman-teman yang luar biasa juga. Terima kasih.